kah rasanya Kampiun 2 langsung lawannya? Gila. Ya ampun, ini kah rasanya balik ke Kampiun? Gila, langsung disambut Yang Mulia gue. Yang Mulia Kampiun 2, ampun ini juga. Sobat Raiders dan para gamers, balik lagi di channel Paper Feda SabeskaI. Oke, di video ini gue mau PvP menggunakan Meldas Lost Fan di 7 Deadly Sin Grand Cross lagi ya. Lagi semangat PvP juga biasa ada Meldas Lost Fan ya. Jadi gue mau naik ke Kampiun ini ya di PvP Elite. Pasti PvP gue mau naik ke Kampiun. Gue pakai squad mono red begini. Ini sih mono red ya. Soalnya ya red semua gitu. Mono red kan artinya mono red gitu. Sebenarnya gue bisa kayak waktu itu gue bisa ke Kampiun sebenarnya sih minggu-minggu lalu. Malah lebih susah minggu ini tuh. Minggu ini ada Meldas Lost Fan, minggu-minggu lalu nggak ada ya. Minggu lalu tuh gue pakai squad mono red tuh Meldas Lost Fan diganti Arthur itu bengis. Masih enak banget, bisa gue ke Kampiun, cuman gue males. Nyari swordnya ini susah banget ya. Nyari sword ini susah banget, mesti cari di coin shop gitu. Mesti cari di coin shop yang friendship ini, gue males sih. Terus sama, itu alasan utamanya ya. Alasan utama ini tiketnya susah nyarinya, males nunggu regennya. Terus alasan kedua, ya poker deadly scene gitu ya. Mungkin kalau lu sultan lu bisa bantai-bantai enak ya. Kalau lu sultan lu bisa bantai-bantai. Tapi kok kita yang imbang-imbang free player ya. Ya gini-gini aja gitu. Ya nunggu hoki-hoki, nunggu hoki-hokian poker deadly sini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke. Siapa lawan? Wow. Aduh, tim itu ya Rasuti ya. Aduh, gawat nih. Gue kayaknya masih pakai tim ngetrol kemarin kayaknya nih. Habis ini gue pakai tim ngetrol kemarin. Ini mau enggak mau begini deh. Mau enggak mau nih. Gila kok enggak bisa loh. Cus tim Rasuti dia gila. Ngeri banget kakak. Charge you on fire. Gelatak lutuk. Mau gak mau udah. Ini gak ada pilihan lain. Oke. Bunuh Merlin dulu kali ya. Torioso carry. Au. Kerai, au. Wow, dia mukul gua. Oke, boleh kita. Oke, nice. Kenapa dia mukul Meldas gua ya? Apa dia kira BDM ya? Oke, gini. Gini. Bantai. Kerai. Sialan. Mampus, udah rata itu. Sialan. Rata itu. Hit, sialan. Waduh, finish. Nice, very nice. Kenapa ya dia mukul? Kenapa dia mukul Meldas Lost Fan gua ya? Mau ngetes Meldas Lost Fan gua kah? Tuh gimana gitu? Aduh, tapi belum tentu menang. Us, mengatakan itu. Kenapa dia mukul Meldas Lost Fan gua itu kesan fatal loh. Gua ketika naik. Oke, okay. Kayaknya kita pakai. Kita pakai tim ngetrol ya. Soalnya ketemu musuh gila nggak tanggung-tanggung itunya betul. Itunya nggak tanggung-tanggung ya. Squadnya. Terus gede. Dia udah makan food ulti tapi masih gede CC. Gua kok nggak makan food CC ya? Rendah CC gua. Mungkin kurang di kostum ya. Melee LV gua cuma 3 kostumnya ya. Itu pun SSR ya. Escanor gua juga masih kurang kostumnya. Affinity belum gua naikin gitu. Yang banyak kostum King sama Gouter aja paling sih. Kayaknya ganti aja, ganti squad aja. Oke, kita mulai. Bismillah, let's go. Oke. Tim apa itu? Hah? Loh, kok CCD di atas gua ya? Wah, ini bot nih. Wah, hoki gua. Hoki gua bisa Kampiun ketemu bot. Cuman sayang, mesti pakai squad tadi ya. Mantep ya. Kalau tahu gitu, gua pikir nih. Ya. Nice, dah nggak apa-apa. Squad begini lebih cepat kelar. Iya lu, ini pasti 2 ulti. Ini pasti 2 ulti ya. Soalnya si itu Elizabeth gua ada 3 kartu. Pasti iya siap Bang Jago. Dah, finish kelar. Oke. Okay. Jadi PvP begini ya. Kalau lagi hoki ya hoki gitu. Kalau lagi apes ya apes gitu. Bisa nggak dapat kartu yang lu butuhin banget gitu. Sedangkan kalau musuh kalau pakai King Biru ya full counter pam merata ini sih pasti sih. Ini King gua level 3 nih ultinya. Goyang-goyang batu level 3.
Oke, goyang-goyang batunya. Pem, nanti Senin gue mau gacha lagi dikit, mau gak dapet King Merah lagi? Dia jangan dapet King Merah, dapet Merah Sosven gue pengen ya. Cuman ya, ya lihat nanti dapet siapa. Oke, gue nih bisa ketemu bot ya. Padahal ini udah apa tuh? Udah mau final. Udah final. Oke, menang. Nice. Iya. Ah, dia enggak ada item tuh. Keripik banget. Bye bye. Good. Sialan tuh. Oke, okay, back to champion ya. Oreo Kwachi. Nah, tim kayak gini seperti biasa ya, kelemahannya yang gue bilang itu ya. Ketemu Escanor Merah susah banget bunuhnya. Keras, terus gue gak ada skill burst single target gitu. Oke, okay, next battle, Wismillah. Ini kampion, abis itu gue mau yang normal ya. Gue mau PvP normal abis itu. Oke, okay, ya, sip. Tim Ras Ulti. Buset, oh ini kampion. Ini kan rasanya kampion 2 langsung lawannya. Gila, ya ampun. Ini kan rasanya balik ke kampion, gila langsung disambut Yang Mulia gue. Yang Mulia kampion 2, ampun. Ini juga salah satu kenapa gue gak seneng PvP ya. Gila, lu. Lu, aduh, wah gila dia. Already good. Oke, okay, nice. Langsung mati. Tapi nggak dua ulti, kampret nih. Tapi nggak dua ulti, najis nih. Aduh. Ini, oke, okay. Tuh cuma satu ulti ya. Aduh. Kita mesti bunuh itunya sih. Lost Vine-nya sih mau nggak mau. Oke, okay. Ya. Yeah. Nggak dua ulti nih, soalnya cuma satu kartu itu lu, si Elizabeth lu. Sialan, pem, nice. Oke, okay. Torioso, carry okay, this, this. Nah, keras amat Lost Vein, buset. Hei. Oh, untung mati lu gila lu. Hoki gua, hoki hoki. Ini hoki sih, ini hoki sih. Hoki sih ini sih. Hoki sih ini sih. Dia jauh lebih kuat daripada gua. Level bagai bumi dan langit ya gua sama si tank. Sama Yang Mulia ini ya. Yang Mulia, Yang Mulia. Wuing. Pem. Oke, okay, ketika nice. Ayo. Just a... Ya, kita bunuh Gouternya lah ya. Gini. Gini. Eh, udah arahin belum ya? Kalau gua ngarahin pasti ngarahnya ke si itu. Pasti ngarahnya ke si... Pasti ngarahnya ke yang samping. Karena ini game gak akan membiarkan kita menang semudah itu. Oke, okay. Ini harusnya udah menang sih. Harusnya udah. Hai Korewa Keiko. Nice. Oh iya, yang nanti gue galau apakah ada banner ya. Ada banner kah nanti di ini kan eventnya sebulan nih. Eventnya ada Lost Fan ini kan sebulan. Apakah ada banner baru gitu, gue penasaran juga gitu. Yeah. Oke, okay. Nah gila, akhirnya gue menang loh Yang Mulia, kampret. Oke, okay, sword gue berapa? Sword gue masih 2, sekali lagi. Yuk, let's go. Oke, okay. Tim apa dia? Tim klasik Ras Ulti. Oke, ini moga dia bunuh itu gue ya. Ini kalau bunuh dia double ulti nih. Kenyang nih. Aduh, moga dia bunuh Eli gue ya. Kayaknya dia bunuh, kayaknya mau Morete Gouta dia. Gue rasa Morete Gouta dia. Iya tuh Morete Gouta. Mau sek. Aduh. Jasad. Hah, ya enggak, kampret, pinter nih orang. Waduh, dia diamnya pinter nih orang. Pinter dia. Aduh. Pinter dia. Pinter. Pinter sekali ya. Alah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Aduh. Okay. Passion lu gila tuh. Ya sudah lah. Pinter dia, bener pinter. Pinter. Yang tadi tuh yang parah tuh. Tadi tapi kok oke sih bisa double ulti sih. Biasanya gak double ulti ya. Aduh, susah nih ketemu orang pinter. Iyalah squad begini jelek lah. Bagaimana lah ketemu orang
punya otak ya kelar lu anjir. Kecuali yang belum pernah ya, belum pernah dapat ketemu squad ini sih. Nyaho juga oke. Okay. Aduh kacau. Wah, kacau. Lepas aja dari oke. Okay. Kayaknya kita gini aja. Gini. Cuman kayaknya sih gak bisa ulti semudah itu gue sih. Kayaknya sih sama dia. Yang mulia gila. Kampion 2 yang mulia. Tapi BP CP CC 186 tanpa food masih bisa ya. Berarti gue semangat nih 6000 lagi gue bisa sedih. Widih gila. Udah biasa ini. Mainnya bagus. Gila kok bisa dapet 2 begitu. Hah? Wah sinting ini orang sumpah. Kok bisa dapet 2 begitu gila. Wah sinting ini orang bener loh. Gila lu ini orang loh. Bener lu. Gak ampun lu. Gila lu ini orang lu. Gak ampun ya. Gak kasih kita ampun ya. Gila lu bener-bener. Goyang-goyang. Batunya pem. Gila gak mati. Kampret. Aduh. Habis nih udah sama Lost Pen. Aduh udah rata ini gue. Udah. Jago. Bisa 2 petrification gitu. Jago. Ya. Hebat. Hebat kamu hebat. Jago. Oke deh. Satu lagi orang lo jago sih dia bagus sih berarti gue semangat deh CC 186 gue dikit lagi karena tanpa food itu gue bisa ya tanpa food soalnya king gue udah UR juga gitu ya. Oke kita PvP normal biar dapat sword PvP normal gue begini biasa ras ulti UR-in equip tuh susah setengah mati ya. Bener-bener susah setengah mati sih UR-in equip itu. Karena ya stone-nya itu, stone-nya langka, stone-nya cuma bisa lu dapat seminggu sekali. UR-in equip tuh aduh, cuman kalau equip lu UR itu naik jauh CC-nya sih. Gua udah merasakan sih. Naik jauh banget CC-nya sih. Oke, cuman kayaknya di Kampion sih enggak ada udah enggak ada itu. Tim apa nih? Wah, Dereri. Waduh. Tim Dereri nih. Oke. Kayaknya gue langsung high fossilization aja. Jangan simpen satu deh. Hah? Ya, jangan high fossilization ke gue dong. Geli. Wah geli ini orang lu bener-bener lu. Oke. Kita gini deh. Nah. Terus ke ini. Terus gas goter. Jadi double ulti. Ceset. Toryoso Keryuken. Double ulti. Tapi gua feeling gua sih ada fossilization nih. Ada fossilization lagi nih. Gak stop deh. Kayaknya 3 orang langsung di fossilization. Lihat nih. Sih, gue malas. Aduh, poker dari sih. Gila, lihat nih. Back. Lihat ini back ya. Oke. Lihat ini. Watch and learn. Welcome to PPP. Lihat nih. Udah niat jahat. Lihat nih. Lihat back nih ya. Warek. Lihat nih. Kok gak habis sih fossilization lu? Heran gue bener-bener dah. Bener-bener heran. Kok gak habis sih fossilization lu? Bener dah. Salut gue sama ini orang bener-bener lu. Gila ya. Gak habis fossilization lu. Aduh. Rata ini gue rasa sih. Full count tak pem. Aduh sial. Masih level 1 gimana gak sakit. Najis bet deh. Gak habis fossilization orang bener deh. Kesel gue. Welcome to PvP lah. Rata dah ini mah. Kampret. Goyang. Aduh. Welcome to PvP. Worek. Iya jago bang. Untung aja gak dihajar itu gue. Wah, goter gue bisa ulti nih. Nice.
Gouter gue ulti. Gouter ulti, kamu hajar dia. Oke. Gouter gue untung ultinya udah bengis juga nih. Ya. Nguang. Nguik. Pem, nice. Gouternya mati. Aduh, ini mah menang hoki gue. Torios, oke, aduh, get bus, bus, bus. Menang hoki ini mah gue. Orete gue tak sek, sek, sek. Nice, rata. Nice, nyerah deh. Menang hoki gue, gak mati itu ya. Kok musuh non-stop gitu, itu yang gue bingung. Non-stop, fokus di session non-stop gitu. Enggak, aduh. Ampun gue, apa orang simpen kartu? Enggak juga dari awal the first initiation simpen kartu apanya. Oke, sip, kita klaim. Nanti Senin kita gacha lagi ya. Gue uploadnya kalau gak selesai Seninnya itu langsung. Mungkin Senin gue bahas update selesai. Kita gacha lagi sampai 900 ya. Gue semangat banget sumpah. Event ini benar-benar bikin semangat. Ya karena mungkin gue dapet kali ya. Mungkin gue dapet Meodos Slow Spend kali ya. Jadi semangat kali. Kartu King juga, kartu Arthur juga gue simpen buat gacha nanti ya. Gue masih ada 4 kartu lagi nanti yang kita bisa claim ya. Gue simpen ini sampai apa tuh. Ini buat buang sial biasa, kalian tahu gue lah. Tahu gue lah ya, buat buang sial dulu terus baru gacha. Oke, thank you banget teman-teman. Gue seneng banget bisa back to campion. Sama apa tuh. Ya, sama persiapan gacha-gacha gitu. Hura-hura gacha. Peace, see you on the next video.